Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dan rakan-rakan. Hari ini saya nak bercakap tentang seorang manusia, seorang public figure yang hebat, yang terkenal, yang bijak, dan bagi saya manusia ini adalah hero. Manusia ini sepatutnya menjadi idola seluruh umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surah Al-Ahzab yang dalam ayat yang ke-21 bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Jadi jelas sekali manusia yang saya maksudkan tadi ialah Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi merupakan seorang manusia yang patut kita jadikan contoh, patut kita jadikan idola, patut kita jadikan hero bagi seluruh umat manusia. Dan Rasulullah ni Allah dah bagi tahu dia adalah rahmat seluruh alam. Tapi kita tanya pada diri kita pada hari ini, seorang yang patut menjadi ikutan ini, sejauh mana kita ikut? Sejauh mana kehidupan kita pada sekeliling kita pada hari ini, kan? Yang seperti yang Rasulullah mahukan, seperti yang Rasulullah ajar. Adakah kita hanya ikut apa yang Rasulullah pakai? Adakah kita ikut apa yang Rasulullah makan? Adakah hanya itu, kan? Adakah kita hanya ikut Rasulullah berumah tangga? Adakah hanya itu? Bagaimana dengan cara Rasulullah menerapkan Islam dalam kehidupan? Bagaimana dengan cara Rasulullah mendirikan negara Islam di Madinah dulu? Dan bagaimana cara Rasulullah berpolitik dan menjadi pemimpin Islam yang agung, yang adil? Jadi sempena Maulid Rasul, marilah kita menghayati, belajar, dan paling penting sekali kita meneruskan perjuangan Rasulullah dan ambil pengajaran, ambil iktibar, ambil semangat susah payah Rasulullah dan para sahabat dulu dalam menegakkan Islam. Dan sampaikan ada para sahabat yang terkorban dalam perangan semata-mata untuk memberi apa yang kita ada pada hari ini, iaitu nikmat Islam, nikmat iman. Kita katakan kita cinta Rasulullah, kita katakan kita cinta Allah. Jadi marilah kita terjemahkan kata-kata itu dalam bentuk tindakan. Kita perlu ambil tindakan, words into action, supaya nanti bila kita berpeluang jumpa Rasulullah, kita tak malu. Dan yang paling penting sekali, kita dapat menerapkan Islam dalam kehidupan. Dan insyaAllah kita dapat menjadi umat Islam yang pada zaman Islam, pada masa yang akan datang itu, zaman yang zaman Islam yang memang betul-betul mengikut jalan kenabian. Rasulullah, kami umatmu, walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa Allah dan Rasul sebagai pembela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.